guys, jadi yang pertama kita buka aplikasi PicsArt. Setelah itu klik tanda plus di bawah. Nah, kalian pilih satu foto. Setelah muncul seperti ini, kalian klik alat karena kita mau rubah ukurannya ya guys ya. Kemudian klik potong. Pilih yang 16 banding 9 itu kalian klik 2 kali sampai jadinya 9 banding 16 seperti ini. Setelah itu klik terapkan. Kemudian kalian geser menu di bawah itu sampai ada gambar kuas atau menu gambar. Kemudian klik gambar kuasnya. Setelah itu klik warna. Terus kalian tinggal pilih warnanya, terserah ya guys ya. Aku di sini pakai putih aja. Kemudian klik gambar kuasnya lagi. Nah, kalian tinggal tentuin ukuran yang mau kalian pakai. Di sini aku kurang lebih di 40 atau 30 ya. Nah, untuk kuasnya macam-macam di sini kalian bisa pilih bentuknya yang seperti apa. Nah, kalau udah klik centang. Setelah itu kalian hidupkan screen record HP kalian. Nah, ini udah nyala ya, guys. Setelah itu baru deh kalian tinggal coretin aja warna di bagian orangnya seperti ini. Nah, kalau sudah sampai bawah gini, kalian bisa matikan screen recordnya. Oke, setelah itu kalian klik centang yang di kanan atas. Kemudian geser menunya sampai ada efek atau FX. Kemudian pilih yang di buram. Kemudian pilih yang buram. Setelah itu kalian tinggal simpan aja. Terus kalian klik batalkan, kemudian klik kembali sampai ke awal seperti ini. Setelah itu kalian scroll ke bawah, itu ada warna latar belakang, kalian pilih yang transparan. Kemudian klik tambahkan foto, pilih foto yang lain ya guys ya, karena kita mau bikin PNG. Setelah itu klik gambar gunting atau buang. Kemudian kalian aplikasikan seperti ini. Nah, jadi bikin garis gitu ya guys ya, di orangnya gini, di objeknya. Setelah itu klik tanda panah ke kanan. Nah, terus kalian bisa tambahkan tepian lagi seperti ini. Kemudian klik simpan. Nah, jadinya seperti ini ya guys ya, ada tepian gitu tapi dari fotonya itu sendiri. Oke, setelah itu klik terapkan. Kemudian kalian simpan. Oke, next kita ke aplikasi InShot. Pertama pilih yang video. Kemudian pilih foto yang kita tadi edit di PicsArt yang udah diburam seperti ini. Kemudian kalian klik menu teks di bawah. Nah, kalian tinggal ketikkan aja liriknya ya guys ya. Pokoknya sesuai dengan lirik atau sesuai dengan keterangan yang aku kasih. Nah, setelah itu kalian juga bisa ganti warna dan fontnya. Oh ya, fontnya ini aku download di dafont.com. Nah, setelah itu kalian klik animasi di sini. Terus pilih yang tanda panah ke kanan seperti ini. Nah, untuk yang keluar ini kalian bisa nolkan aja, nggak usah dikasih animasi. Kemudian durasinya kalian fullkan aja sampai 1.0. Kemudian klik centang. Terus yang di bawah itu durasinya kalian samakan seperti fotonya ya guys ya. Oke, setelah itu klik centang dan simpan. Oke, kembali ke menu awal. Klik foto. Nah, pilih satu foto dulu. Terus klik kanvas. Pilih yang 16 banding 9. Kemudian lebarkan aja. Nah, seperti ini. Kemudian klik centang. Klik menu teks.
Terus tinggal ketik aja teksnya sesuai dengan keterangan yang aku kasih. Setelah itu kalian simpan, kembali ke awal lagi, klik foto, pilih satu foto lagi. Nah, caranya sama seperti yang tadi ya guys ya. Untuk ukuran 16 banding 9 ini aku pakai 3 foto. Nah, untuk foto yang terakhir ini aku bikin ukurannya 9 banding 16. Nah, kalau misalnya foto yang terakhir tadi mau kasih tepian gitu ya guys ya, kalian bisa buat di piece art. Klik fotonya, kemudian pilih tepi di bawah. Nah, untuk yang dalam kalian bikin 0 aja, terus yang luar bikin 5. Setelah itu klik warnanya, terserah kalian mau pilih warna apa aja. Kemudian klik centang dan terapkan, setelah itu simpan. Oke, next kita ke aplikasi CapCut. Klik proyek baru. Pilih satu video screen record piece art tadi. Nah, yang prosesnya gambar gini ya guys ya. Setelah itu pilih format dulu di bawah. Pilih yang 9 banding 16. Kemudian klik videonya. Terus lebarkan sampai menutupi menu-menu piece artnya. Jadi cuma gambarnya doang gitu ya guys. Oke, setelah itu kalian bisa ke belakang dulu untuk hapus watermarknya, kemudian ke awal untuk tambahkan audio, pilih di ekstra, pilih video yang udah kalian download, nanti aku sertakan di description box, kemudian tandain beatnya sesuai sama lirik ya guys. Kalau udah sampai akhir, kalian klik centang aja di bawah. Setelah itu, kalian bisa klik videonya. Nah, jadi potong gitu, paskan sama awal gambar gini ya guys ya. Nah, karena durasi video pertama ini nanti 4.4, kan videoku ini kepanjangan, jadi aku tambahin kecepatannya. Nah, kurang lebih di 1.8. Ini tergantung dari kalian gambar gitu ya guys ya, waktu screen record. Misalnya kalian gambar terlalu cepat dan kurang dari 4.4 gitu, kalian bisa kurangi kecepatannya, jadi kalian lambatkan gitu ya guys. Oke, setelah itu kita tambahkan video yang kita edit di InShot. Nah, sebetulnya foto, tapi ini berupa video ya guys ya, karena kita tambahkan teks yang berjalan tadi. Nah, kalau misalnya fotonya itu nggak sama yang awal, kalian bisa lebarkan atau kecilkan gitu, pokoknya harus sama gitu ya guys ya. Nah, untuk yang kedua ini, foto kedua ini, kecepatannya kalian bisa lambatkan kira-kira di 0.4. Terus jangan lupa atur durasinya, kalian panjangkan sampai akhir ya guys ya. Setelah itu kalian klik kotak yang di tengah itu atau kotak transisi, pilih yang blur. Setelah itu letakkan garis tengah yang putih ini di titik yang pertama, kita tambahkan overlay. Pilih foto PNG yang tadi kita edit di PicsArt. Nah, seperti ini. Atur besar kecilnya foto, kemudian letakkan di paling bawah. Jadi nanti kita itu mau bikin fotonya tuh muncul ke atas gitu, guys. Nah, kurang lebih di sini. Setelah itu atur durasinya jadi 12.9. Kemudian kita tambahkan keyframe di awal. Terus kalian geser videonya sampai di titik kedua atau titik selanjutnya. Nah, kalian naikkan aja foto PNG-nya itu, pokok di bawah teksnya ini ya guys ya.
Nah, jadi muncul seperti ini. Setelah itu kalian klik overlay-nya, kemudian klik menu salin di bawah. Nah, jadi kan terpaste di samping gini ya guys ya, kalian bisa pindahkan di bawah, pokoknya harus sejajar. Oh ya, kita salinnya dua kali ya guys ya, jadi overlay PNG ini ada 3 foto. Kemudian kita ke overlay nomor 2. Nah, pas di keyframe yang kedua ini kalian potong. Pokoknya yang kedua sama ketiga ini sama ya guys ya. Nah, setelah itu kita tambahkan keyframe untuk di awal seperti ini. Setelah itu geser sampai di titik ketiga. Nah, kalian tambahkan keyframe lagi untuk overlay yang kedua sama ketiga ya guys ya. Terus geser lagi videonya sedikit. Kalian pindahkan ke kanan dan ke kiri. Jadi overlay yang kedua itu ke kanan, overlay yang ketiga itu ke kiri. Nah, jadi sudah otomatis ada keyframe-nya ya guys ya. Kemudian overlay yang pertama ini kalian klik, terus klik menu lapisan di bawah, pilih yang ketiga. Nah, jadi overlay yang pertama ini lapisan ketiga ya guys. Oke, setelah itu kita ke titik selanjutnya, tapi sebelum titik ya guys ya. Nah, kurang lebih di sini kalian tambahkan overlay lagi dan pilih foto yang seperti ini. Nah, kalian letakkan di atas seperti ini. Terus durasinya kalian panjangkan sampai akhir. Nah, kemudian kita tambahkan keyframe lagi di awal. Setelah itu geser sampai di titik keempat. Terus kalian turunkan aja fotonya. Nah, seperti ini. Setelah itu geser lagi sampai di sebelum titik kelima. Nah, kalian tambahkan foto lagi. Nah, untuk yang pertama nih kalian letakkan di atas ini. Terus durasinya kalian panjangkan sampai akhir. Setelah itu tambahkan keyframe di awal. Kemudian geser sampai di titik itu. Kalian tambahkan keyframe lagi. Nah, turunkan di bawah. Oh ya, untuk overlay yang ini lapisannya jadi keempat ya guys ya. Jadi itu ada di belakang foto yang atasnya itu. Setelah itu geser lagi videonya sampai sebelum titik ke-6. Kita tambahkan overlay lagi dan tambahkan foto yang berikutnya. Kita tambahkan keyframe di awal. Setelah itu geser sampai di titik. Kita ataskan gini fotonya. Kemudian lapisannya jangan lupa dibikin keempat. Kemudian kita geser lagi di titik yang terakhir. Nah, karena untuk overlaynya maksimal itu 6, kita tambahkannya pakai stiker ya guys ya. Kembali ke menu awal, pilih stiker dan pilih gambar. Terus letakkan aja di tengah-tengah gini. Lebarkan. Terus durasinya jangan lupa kalian samakan sampai akhir. Kemudian tambahkan animasi. Nah, di sini aku pilih yang perbesar. Terus animasinya aku durasi bikin 1.0. Kemudian klik centang. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kalian bisa koreksi, putar videonya dari awal sampai akhir.
Kalau kalian rasa udah cocok, kalian bisa simpan atur resolusinya jadi 720 atau 1080. Kemudian klik simpan, tunggu sampai 100% dan klik selesai. Oke, sekian ya guys ya videoku kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Juga nyalakan tombol loncengnya. Thanks for watching. Tata!